Angkatan Laut Jerman akan mengerahkan kapal perang ke Laut Merah pada 1 Februari 2024 mendatang. Pengerahan kapal ini merupakan bentuk dukungan terhadap Amerika Serikat dalam melawan Houthi Yaman. Surat kabar Jerman menyebut kapal yang dikerahkan berjenis fregat F-124 Hessen. Kapal ini dilengkapi dengan radar pengintai yang mampu mendeteksi 1.000 target secara bersamaan. Selain itu, F-124 Hessen juga membawa rudal di kapal Harpoon dan torpedo serta dikawal helikopter serang. Kapal perang tersebut dijadwalkan meninggalkan pantai Jerman pada 1 Februari menuju Laut Merah. Sebelumnya, pada Selasa 9 Januari 2024, Inggris juga telah mengerahkan kapal perang HMS Richmond ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shapps, menyebut kapal itu sedang dalam perjalanan. Menurutnya, kehadiran kapal Inggris di Laut Merah akan membantu Amerika dalam melawan Houthi Yaman.